ETB ataupun booster box yang bagus. Hola, bersama aku lagi Kainis dari Jangan Jual Sleeve. Okey, hari ni aku punya video dia agak berbeza sikit. Kita buat battle antara ETB. Okey, ini aku tunjuk ETB. ETB ni aku beli dekat apa, Hobbies of apa benda lah, HO apa lah, aku dah lupa lah. Nanti aku letak lah dia punya tu link. Aku beli kat Shopee, aku dapat harga RM200, lagi murah daripada Ace. Lepas tu lagi satu aku daripada Astra Radiant Booster Box. Booster Box ni aku dapat daripada Latest Trading lah. Jadi aku nak buat battle antara dua ni. Dalam ni aku akan memang dah ada 8 pack, dan dalam ni ada 36, tapi aku akan ambil 8 pack saja. Jadi kita akan buat pertarungan antara dua ni. Kita tengok booster box team mana yang best, team booster box ataupun team ETB. Memang orang akan cakap lah booster box lah bro kan, tapi kita akan ambil secara random. Kita tak akan terus ambil macam tu je. Okay, tanpa membuang masa, jom kita buka booster box dulu. Kita buka ETB dulu. Kita tengok 8 artwork yang ada dalam ETB ni. Okay, sekejap eh, kau tunggu sekejap, nanti dah settle nanti bawa aku ni eh. Okay, macam korang nampak, aku dah keluarkan 8 pack daripada booster daripada ETB booster box lah. ETB, sekejap. Jadi aku sekarang akan cong benda ni. Jadi kita tak kisahlah ambil artwork mana, sebab aku tak tahu. Dan kita akan ambil 8 booster pack daripada booster box ni. Okay, aku tak tahulah dalam ni ada hit yang best start untuk video kali ni. Jadi kita cuma tengok dia purit mana yang okey sebenarnya. Sebab ramai orang cakap daripada ETB Astral Radiant sekarang ni sedap. Dia tak macam Brainstar. Brainstar itu ya Allah. Ataupun benda tu ada hanyalah nasib. Dan baru-baru ni aku pernah buka, time tu tutup kamera, aku buka booster pack. Ya, aku cakap got booster box tu, dua booster box aku tutup. Ada satu booster box tu aku dapat 8 hit dia. Bapak sakit. Serius aku cakap. Dan aku akan ambil semua artwork daripada ni. Kat depan. Okay, supaya dia nampak adil sikit. Kita ambil belakang sekali daripada Dialga. Okay, ni 5 artwork dah cukup. Jadi 5 tak lagi, lagi 3. Lagi 3 aku akan ambil belah kanan, Samurott, Deflution dan Palkia. Okay, jadi benda ni agak fair. Bukan agak fair, memang fair eh. Okay, macam biasa kita akan cong dia. Jadi kita tak adalah ni kita, jadi kita buat secara random. Okay, ni dia. Satu daripada ETB, satu lagi daripada booster box. Jadi aku akan mulakan dengan ETB dulu, daripada pack Samurott. Pack Samurott, macam biasa kot kad aku akan belanja. Korang risau, aku yang baik hati untuk belanja. Okay, kot kad kita akan ambil 4 kad dari belakang. Okay, jom kita tekan energy. Aku rasa mungkin fire energy. Korang teka cuat, aku kira sampai 3. 1 2 3. Tak, tadi aku jatuh fire eh. Tahulah, nanti aku tengok balik lah video tu. Jadi dalam ETB ni, ETB yang lepas aku dapat satu AA, iaitu Palkia. Tu yang ramai kata ETB ni pun bagus sebenarnya, dia punya product dia untuk Astral Radiant. Okay, tak ada slot TG. Jadi kita ada honeycomb ni dan tadi hit table saja daripada pack Samurott. Okey, kita teruskan daripada pack Dialga. Pack kedua daripada ETB kita daripada pack Dialga. Jadi ni kok kad macam biasa. Okey, kita ada Vista, tak payah teka eh, sebab memang Vista. Bukan psychic, bukan api, bukan fire eh. Tracking shoes, hood, critter tooth, seduduk, kombi, Reflu, tak ada slot TG dan pun tak ada hit. Clairvoyant saja, holo rare.
Okay, nampaknya dah 2 pack daripada ETB. Adakah ETB kali ni menyebelah je aku ataupun ETB kali ni tak menyebelah je aku? Okay, code card macam biasa, code card. Okay, kita buka 4. Fighting. Okay, korang rasa team mana yang akan menang? Team ETB ataupun BB? Jadi korang boleh pilih team dan kau hashtag. Kindra. Kindra ni memang mudah gila nak pull. Dan ada hit tak belakang? Tak ada. Okay, satu hit daripada team ETB. Sebab kita dapat Kindra. Dan kita teruskan daripada pack DC Dwight. Mungkin dulu dia minat tengok Superman, Batman. Yang tu yang nama dia, dia bagi DC Dwight. Kalau tak, nama dia Marvel Dwight. Mungkin nak saja buat lawak hamba kan. Mana tahu, lawak. Aku nampak sesuatu. Adakah apakah belakang ni? Grunt, Electrode, Psyduck, Togge, Bayam, Routes. Ice Rider, Calyrex, VMAX. Lagi sekali aku dapat pull ni. Lawak dan double hit Adama. Macam yang aku katakan tadi, ETB kali ni memang best. Adama aku belum pernah pull. Ice Rider aku dah pernah pull. Itulah kad-kad yang ada dalam ni. Adama. Kita teruskan pack yang ketiga. Pack yang berapa dah aku tak ingat. Ni dah kelima. Kelima. Kita tengok pack kelima kita macam mana. Ni kita dapat double hit. Kau tak? Double hit. Aku memang macam nak cakap, Asal Rider ni memang terbaik bro. Set terbaik. Walaupun awal-awalnya aku ingat kan set ni macam Fusion Strike sikit, aku tak berminat sangat. Ataupun macam Battle Style ke kan. Tapi set ni sebenarnya memberi kita satu nafas yang baru untuk tengok hit yang baru. Basculin tak ada. Okay, pack DC Dwight. Ada setengah booster box. Pack DC Dwight ni dia punya hit dia memang hampir orang kata. Tapi untuk ETB kali ni, marvelous. Water Energy, Zisu, Chatot, Bronzor, Rowlet, Oshawott, Scyther, Pelic dan Drivista bro. 4 hit, kau bayangkan 4 hit. Padu tak padu ETB ni. 4 hit. 2 pack lagi. Adakah 2 pack kita akan memberi kita lagi hit ataupun memang tu sajalah hit yang kau sepatutnya ada? Okey, kita tengok kod card. 1, 2, 3, 4. Tebuk ke depan. Fighting. Water Energy, Azleaf, Sweet Card, Shoe, Birdmite, Rufflet, Honita, Chatotot, Bronzor, Spicy Season Curry dan Darkrai V. 5 hit. 8 pack 5 hit. Kau bayangkan. Kalau dalam Teplution ni ada hit, maksudnya kita boleh dapat 8 hit. Contoh kalau double hit dah. Konon dengan harapan yang tinggi kononnya. Tapi aku rasa dah tak ada. Dah tak ada lah ni hit aku rasa. Mungkin dah cryer lah. Last kita Psychic, Komando yang terinsem, Rowlet, Oshawott, Scyther, Stanler, Yanma, Hood Hood Reverse dan tak ada. Macam aku cakap, tak ada hit. Okay, sekarang ni kita dah pergi ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat BB, iaitu Booster Box. Jadi daripada Booster Box, adakah kita boleh dapat something special untuk lawan dengan ni? Sebab kau tengok sini dah ada slot DG yang padu. Orang kata ada full art, lepas tu ada Vista Darkrai. Memang power lah ETB kali ni. Tapi tak boleh letak lawan ETB hari tu. Dapat AA. Minta awak. Okay, sekarang kita ada 8 pack. Dan kita akan mulakan dengan Bismillah, iaitu pack Teplution. Okay, kita tengok pack Teplution daripada BB, iaitu Booster Box. Code card. Okay, 4 card. Bawa ke depan. Fire. Yes, fire. Tracking Shoes, Golduck, Grunt, Drifloo, Sudududududu,
Magnemite, Ralts, Sneasel, okay, reverse with NC turbo. You see after this, okay? Ada hit tak dia? Wow, yes! Akhirnya aku dapat Palkia yang aku nak. Maka berakhirlah slot Vista aku. Aku dapat akhirnya. Okay, maksudnya Vista aku dah tak ada nak cek apa. Aku punya cuma tinggal aku punya slot TV aku CSR tu. Tinggal lagi satu dan Articuno aku. Lega aku untuk Vista. Kau tahu tak Palkia sekarang mahal gila nak mampus ya? Serius. Sweet Honey, Picatoon, Krillia, Magnemite, Tedarusa, Sneez. Okay, oh, tak ada slot TG, Barboge, Drifloon dan Table. Okay, baru satu hit. Kita ada lagi berapa hit? Kita ada 8, lagi 6 pack. Selepas 6 pack itu kita akan mengakhiri kutubah, kutubah pula kita punya battle. Okay, 4 kad dari belakang. Macam biasa 4 kad dari belakang, tak adanya 5 ataupun 10 kad. Eh, kau kantoi mah. Main lagi. Kantoi bro. Tu kantoi macam ni. Tak ada hit. Togekiss. Kalau tu Togekiss, kalau Bayam Kiss macam mana? Kau bayangkan Bayam Kiss. Komen kalau Bayam Kiss macam mana. Okay, kok kad. Okay, 4 kad dari belakang. Oh, jangan melekat. Ada kantoi tadi. Tak best lah. Tak ada surprise. Pilawa, Heavy Ball, Hippodon, Quillfish, Petilil, Nikit, Hippopotas, Cyndaquil, Corellia, Reverse dan ada Mr. Rhyme V. Rhyme. Okay, satu hit. Dah dua hit daripada team BB Booster Box. Sebenarnya Booster Box banyak je hit. Tapi sebab kita pilih pack tu secara random. Bila secara random, kad yang keluar pun akan random lah. Macam itu juga dekat ETB. ETB pun adalah set-set pack-pack yang random sama dia. Ada nasib dapat hit gila-gila. Ada yang tak ada. Itu je lah hit kau. Bird Mike dan tak ada. Tinggal 3 pack. Adakah 3 pack ni akan bawa kita satu kejayaan, kegembiraan, kebanggaan ke Selangor ke ataupun aku tak tahu. Kok kad 1 2 3 4. Okey. Darkness Energy. Okey. Commando. Sign up. Petilil, Bird Mike, Wolf, Rowlet dan tak ada. Nampaknya kita dah buka berapa, tinggal 2 lagi. 2 pack akhir kita. 2 pack terakhir kita. Dan aku okey. Aku cut macam biasa. 4 cut. Nampaknya boleh 2 hit. Adakah team ETB akan menang? Magneto, Bok, Quillfish, Rulis, Birdmite, Rufflet, Ponyta, Heavy Ball dan tak ada. Last pack. Kalau ikutkan berdasarkan apa yang aku tengok ah, yang menang sebenarnya memang ETB lah. Memang dah tak ada peluang. Kecuali dia dapat EA, memang peluang untuk Booster Box ni menang. Okay, kalau tak ada, tak ada rezeki buat kata orang Indon. Electric, Scyther, Toge, Combi, Chatot, Psyduck, Togetic, Reverse dan Iswan Abaluk. Tak ada hit. Nampaknya daripada secara rumusannya ataupun keseluruhannya, bagi aku puas hati PB lawan dengan ni. Tapi ETB sangat mengejutkan aku sebab kita dapat satu full art trainer, satu trainer gallery VMAX, satu Vista V dan ni. Maksudnya semua slot ada untuk ni Power Graph Padu. Dan untuk ni pun sebenarnya aku suka disebabkan aku dapat Origin Palkia. Kad yang aku impikan sebab memang susah nak dapat dia. Apapun, aku tak sangka malam ni boleh jadi macam ni. Terima kasih sebab menonton. Kau jangan lupa subscribe, like dan segala benda yang kau boleh buat kat channel aku tu kau buat.
yang unsubscribe sudah. Okay, terima kasih sebab itu, kita jumpa lagi episod datang. Ciao, assalamualaikum.